Pemirsa, kejadian lucu menimpa seorang pencuri saat beraksi di rumah warga di kawasan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pasalnya aksi sang maling dipergoki penghuni rumah. Pria tersebut pun berhasil diringkus polisi dengan barang bukti uang jutaan rupiah. CCTV merekam aksi maling masuk ke rumah salah satu warga di Jalan AMD Lama Huta Siantar, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pelaku langsung menuju kamar untuk mencuri barang berharga incarannya. Namun aksinya kepergok penghuni rumah yang merupakan seorang nenek. Sang nenek berusaha tenang agar pelaku tak panik dan bisa jadi melukai dirinya. Setelah pelaku kabur dengan membawa hasil curiannya, sang nenek langsung menghubungi anak-anaknya dan segera membuat laporan ke polisi. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap pelaku yang ciri-cirinya telah dikenali dengan barang bukti uang lebih dari 23 juta rupiah dan 1 unit ponsel. Tersangka masuk ke rumah melalui ventilasi rumah korban, kemudian mengambil barang milik korban, yaitu uang sejumlah Rp23.800.000. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.